Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, di mana Engkau memberikan kepada kami istirahat malam yang cukup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, dan sebelum kami melakukan seluruh rangkaian tugas tanggung jawab kegiatan kami, kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah ya Tuhan, urapi dan kuduskan kami. Mampukan kami untuk memahami firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa ke dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian pembacaan Injil Lukas bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kitalah murid Yesus saat ini. Kitalah yang diutus oleh Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan, untuk melayani manusia, untuk melayani dunia ini dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun satu hal yang ingin saya katakan pada pagi hari ini, sebelum kita mampu untuk mengusir setan dan melayani banyak orang, mampukah kita untuk pertama-tama mengusir setan-setan yang ada di dalam diri kita, untuk kita taklukkan kedagingan setan yang ada di dalam diri kita, agar kita mampu untuk melayani. Sebelum kita melakukan pelayanan di luar, mari kita pulihkan, mari kita sembuhkan, mari kita usir setan-setan di dalam diri kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kamilah murid-Mu yang Kau utus di tempat kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mampu mengusir setan baik yang ada dalam diri kami maupun yang ada di luar kami ya Tuhan, dan dapat menolong sesama kami. Sertai dan jaga kami sepanjang hari ini ya Bapa, karena tanpa Engkau kami tak mampu menjalani hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan menyertai kita semua.